Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Paiman Raharjo. Pada sore hari ini ingin memberikan tips untuk kawan-kawan semua. Saya pernah sakit, pusing, flu dan panas. Maka terapi saya menggunakan uap, air uap nih seperti ini. Nah, kita hirup uapnya. Nah, ini airnya diberikan yaitu garam. Nah, dihirup hidung terus mulut. Nah, ini insya Allah saat kita flu, meriang, kepala sakit dan juga kita kena corona, ini akan cepat. Nah, ini uap air, tapi airnya dikasih garam ya. Ini akan bisa menghilangkan rasa flu dan juga virus yang ada di tubuh kita. Ini terapi yang pertama. Yang kedua, dulu saya pernah sakit yaitu tensi sampai 180/120, kemudian juga gula darah yaitu pernah yaitu 310. Dulu saya pernah keluar darah di hidung, tetapi saya terapi yang pertama yaitu untuk gula darah dan juga tensi, saya mengkonsumsi yaitu biji mauni. Nah, ini kita ambil 7 gitu ya, terus kita makan. Kita makan, kemudian minum air. Nah, kemudian selain itu untuk gula darah dan juga tensi, yaitu air rebusan daun tepak doro. Nah, daun tepak doro ini kami diminum ya. Nah, ini jadi untuk terapi ini sudah saya lakukan sejak lama ya, sehingga penyakit yang ada di tubuh saya secara alami lama-lama hilang. Saat ini gula darah saya rutin setelah makan 160 dan juga tensi 120/70, juga kadang 120/80. Nah, kemudian terapi lainnya untuk virus corona di samping tadi menghirup uap, yaitu ini air kelapa hijau ya. Kelapa hijau itu merah ininya. Nah, ini diberikan garam 1 sendok, kemudian madu 2 sendok, dan juga jeruk nipis diaduk kemudian diminum. Nah, insya Allah dengan terapi-terapi tadi secara alami, insya Allah kita akan sehat, dan di dalam wabah penyakit virus corona ini insya Allah kita akan terbebaskan. Karena saya sudah mengalami semua dengan terapi. Di samping itu, kita juga harus yang pertama untuk terhindar dari virus corona adalah meningkatkan imun tubuh kita. Dengan cara apa? Cara memproduksi imun kita. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah tidur atau beristirahat yang cukup. Kemudian berolahraga, minum vitamin-vitamin, dan juga berjemur di teriknya matahari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi sedulur Indonesia yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.